wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Ini yang mana nya? Siapa nya? Oh. Ada yang nggak lihat kesini? Kepada tim peserta dan juga poswan yang tentunya bertanding pada sore hari ini. Tentunya salam hormat kami tentunya kepada Bupati Labuan Batu Bapak Dr. Haji Erick Abdullah dari Tonga yang saat ini sudah berada di lapangan. Tentunya wakil ketua umum BPT HIPMI sekaligus penggagas. Kita berikan tepuk tangan kembali untuk Bapak Muhammad Bobby Afif Nasution. Iya. Selanjutnya juga ada Pak Kapolres yang tentunya hadir, iya, ikut turut serta tentunya. Betul. Ada juga Pak Dandim juga berhadir tentunya, dari Pak Kejari juga hadir. Betul. Iya, dan tentunya ada Ketua Panitia Buanas Cup juga hadir untuk melakukan kunjungan bersama dengan tim yang bertanding pada sore hari ini. Betul sekali. Iya, dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi tentunya kita juga akan melaksanakan seremonial opening seremoni Buanas Cup 2022. Bupati Labura Bang Hendri, Bupati Sergi, Bupati Labusel yang tadi tidak disebutkan oleh Bang Batiar, Bupati Batubara, Wali Kota Tanjung Balai, dan yang mewakili Wali Kota Binjai dan Bupati Paluta, serta yang sama kita hormati hadir bersama-sama dengan kita para anggota Dewan DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berhadir, dan yang sama kita hormati, kita banggakan Ketua Panitia sekaligus tadi disampaikan Bang Erick, Bupati selamanya Tapanuli Tengah yang didampingi juga dengan PJ Bupatinya pada kegiatan kita sore hari ini, serta Forkopimda dari Labuan Raya, Pak Kapolres,
Pak Dandim, Pak Kejari. Yang saya lihat dari tadi Pak Kejari ngeliatin Bang Hendri terus dari tadi. Pak Kejari. Nggak tahu tujuannya apa. Kita yang sama kita hormati Ketua BPD HIPMI Sumatera Utara, Nadinda Ade Jona Prasetyo, beserta seluruh pengurus HIPMI Sumatera Utara dan HIPMI Labuan Batu yang kita banggakan Bang Cepi. Katanya mau jadi kades pula, Pak. Ini nanti kita main sama kades. Bang Cepi belum bisa ikut, Bang. Karena belum pasti menang juga katanya. Jadi kades. Serta seluruh tim sepak bola turnamen Bonus Cup 2022 yang saya banggakan dan seluruh masyarakat Labuan Batu yang hadir yang pada sore hari ini menyambut kegiatan ini dengan sangat hangat dan meriah dan gembira. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan kepada seluruh masyarakat Labuan Batu atas sambutannya kepada kami semua. Serta yang sama kita hormati dan banggakan rekan-rekan media, baik media cetak maupun media elektronik. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih tentunya sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman sejawat, teman-teman kepala daerah, bupati dan wali kota yang ikut mensupport kegiatan Bonus Cup tahun 2022 ini. Saya atas nama pribadi dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tanpa support dan dukungan Bapak-Ibu semua, tentunya kegiatan Bonus Cup 2022 ini tidak akan bisa terselenggara dengan baik. Dan yang berikutnya, tentunya saya memohon maaf apabila dalam kegiatan Bonus Cup 2022 ini ada kekurangan. Jujur, kami masih belajar untuk membuat suatu kegiatan turnamen sepak bola yang Bonus Cup seperti kita ketahui ini pertama sekali. Tahun pertama kita lakukan di tahun 2022 ini, kalau nggak salah ada 65 klub ya, Bang. 65 klub bola yang ikut, dan ini tahun pertama dan impian kami, impian kita semua, Bonus Cup 2022 ini bukanlah Bonus Cup terakhir. Kita ingin tahun depan juga masih ada. Apabila kegiatan Bonus Cup 2022 ini sukses dan baik terselenggarakan. Bonus Cup 2022 yang kita laksanakan ini tujuan utamanya adalah tentunya untuk menjaga silaturahmi dan kekompakan kita semua, seluruh wilayah yang ada di Sumatera Utara. Salah satunya dengan cara olahraga, sepak bola, sekaligus untuk kita juga bisa mencari bibit-bibit atlet sepak bola yang mungkin belum kita temukan, hanya bertanding di wilayahnya masing-masing, hanya bertanding di kecamatannya, hanya bertanding di kota ataupun kabupatennya. Namun hari ini kita inginkan semuanya tampil di Bonus Cup 2022, bukan hanya melihat berapa hadiahnya, namun inilah bentuk apresiasi kami kepada seluruh anak-anak muda, seluruh para pesepak bola yang nanti ikut serta melalui hadiah yang kami berikan. Tadi kalau disampaikan Ketua Panitia, Bonus Cup dan hadiahnya dari penggagas, yaitu dari saya. Nah, ini agak-agak sedikit nampak bohong ini Ketua Panitianya. Ini kita laksanakan bersama-sama dengan sponsor utama yang kita lakukan, dan memang kita tidak membuka sumbangan dan sponsor lainnya. Karena ini memang tujuannya adalah untuk kita, kebersamaan kita semua. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan untuk seluruh peserta, tim dan klub yang ikut, kita jaga sportivitas,
untuk teman-teman wasit tentunya menjadi hakim yang sebaik-baiknya dalam lapangan, karena ini juga nanti yang akan menentukan apakah bibit-bibit atlet kita bisa kita ambil dalam kegiatan Bonus Cup ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, demikian dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Turnamen sepak bola Bonus Cup 2022 ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
yang menggambarkan sukacita masyarakat Labuan Batu dalam menyatukan rasa perbedaan dalam satu warna. Di bawah kepemimpinan Bupati Labuan Batu Bapak Dr. Haji Erick Tanggritonga MKM dan Ibu Haja Edia Rosa Siregar SPDMM dengan semua daerah di Kabina M. Pamolo, pemerintah terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah Bolo Labuhan Batu. Sebagai peserta dari Panca Anugerah Sagala di bawah pembinaan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhan Batu. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk Sangkar Tari Pesona Permata. Ini memang luar biasa sekali, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk seni dan kreasi di Labuhan Batu. Bapak dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan saksikan kita untuk pertandingan berikutnya. Iya, kepala eksibisi, kepala daerah PS Kepala Desa. Wow, mana nih dukungan untuk tim kepala daerah? Iya, selanjutnya untuk tim kepala desa. Tentunya untuk tim kepala daerah sudah mengambil posisi yang dihormati ketua, tentunya wakil ketua BPP Hipmi dan sekaligus juga penggagas Bonus Cup 2022 Bapak Muhammad Bobi Abid Nasution tentunya akan segera memasuki lapangan kita betul sekali. Dan tentunya selanjutnya ada Bupati Labuan Batu tentunya Bapak Dr. Haji Erick Tanggritonga betul sekali sudah hadir di lapangan tentunya. Iya, ada Bapak Bapak Sibarani sebagai ketua panitia dan tentunya Bupati Sergi juga kami persilakan Bapak. Iya. Dan selanjutnya Bupati Labuhan Batu Utara Bapak Hendrianto Sibarani dan tentunya di foto juga ada Bapak Kapolres Labuhan Batu dan juga ada
Bung Ade Jona Prasetyo dan juga Sekretaris Panitia, dan ada Sekretaris Panitia Bapak Samuel Nababa. Iya. Dan wasit kita. Ya. Kami persilakan untuk segera memasuki kolam panah. Ya. Untuk tim kepala desa kita sudah standby ya. Oke. Okay. Baik. Langsung saja kita akan persilakan untuk menyaksikan bersama pertandingan eksibisi kepala daerah PS kepala desa. Kita berikan kebutuhan yang meriah. Izin untuk yang di pinggir lapangan untuk bisa bergeser karena saat lagi kita akan memulai untuk pertandingan. Ya, mohon izin sekali lagi untuk seluruh yang ada di pinggir lapangan untuk bisa bergeser karena saat lagi pertandingan kita mau. Oke, baiklah. Untuk yang berada di bench agar mengosongkan bench di kedua tim karena pertandingan akan segera dimulai. Untuk para penonton silakan menuju ke tribun atas. Untuk tim biru berada di bench sebelah kiri dan tim putih berada di bench sebelah kanan. Untuk para penonton agar mengosongkan bench pemainnya karena pertandingan agak segera dimulai. Untuk tim anak bola agar mengambil posisinya masing-masing. Tim anak bola agar mengambil posisinya masing-masing karena pertandingan akan segera dimulai. Untuk para penonton yang ada berada di lapangan ataupun di bench agar bergerak untuk mengosongkan posisi bench karena pertandingan akan segera dimulai. Dilakukan tendangan simbolis pertama oleh Bapak Muhammad Bobby Nasution. Maka akan dilakukan pertandingan antara kepala daerah berhadapan dengan kepala desa yang dilakukan 2 kali 15 menit. Pertama sudah dilakukan. Kita lihat dari pertandingan ini Bapak Bupati Magelang kemarin sekarang melakukan putaran kedua. Apa yang terjadi? Sudah dilakukan, direbut saja oleh pemain dari kepala desa. Lagi-lagi tim dari kepala desa dari Beras tahun 2002. Lagi-lagi putaran kedua di ganda penalti raja direbut oleh Bapak. Jadi sudah dilakukan. Baik Bapak Asrul, kamu bisa di... Bapak yang sedih, putaran dulu! Bisa diselamatkan Bung. Bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain kepala daerah. Kembali lagi. Beribu bola ke tengah. Umpan sukses kepada Bang Tiang. Kembali lagi, putaran bola, putaran dulu. Sudah dilakukan. Namun bisa diintercept oleh pemain-pemain kepala desa kembali kepala desa. Tim Pak Desa memakai kostum putih kombinasi merah. Terjadi offside. Kembali bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain-pemain kepala daerah. Kembali putaran penjaga gawang yaitu Bupati Labuan Batu Utara. Sudah dilakukan kembali membaca Labuan Batu. Erik kembali putarkan bola, dibaca barang ini oleh Desa kembali lagi. Iya. Ini dia kurang kita sama. Semua sini gak akan ada yang berani ganggu. Langsung oke. Oke Pak Bobby kami. Oke Pak. Aduh. Cuman memang faktor umur tadi agak susah kali ya. Gimana Pak? Tidur ya. Main. Nah, kalau pejabat yang main suka orang ini. Oke.
Oke. Pak Wasit mau kasih kartu kuning sama merah jantungan. Langsung oke, dioper ke Bapak Kapolres. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya enggak ada di sini. Kok nyanyi? Oke. Okay. Lagi diskusi pemainnya. Orang dia agak kanan, aku juga kiri, udah paham kali aku. Oke. Ya ya, kata Pak Polri. Camat-camat mulai panik ya. Mau dijegel, bubut. Oh iya, Pak Kades. Oh main. Oke. Bapak Kades, oke. Main Bapak Kades yang berubah masuk. Langsung Pak. Jangan asal-asal kan Pak Kades. Daya balik Lena. Oke. Dikasih poin yang apa? Udah buka biar ditendang. Aduh. Oke bapak, yang minor itu bukan kami, ngapain boleh kesini? Oke, masih disambut. Oke. Pak Kejari, semangat pak. Nomor 8 Pak Kejari. Oke, buat bolanya. Oh, nggak apa, nggak pelanggaran, nggak terus pak boleh, nggak terus nggak pelanggaran. Aman. Oke, langsung aja. Bravo! Oke, ini asli ya. 2-2-1. Kita menyaksikan semuanya. Bapak Bupati Sergi, terima kasih atas golnya. Kami sangat bangga. Oke. Tim kembali ke tempat masing-masing. Dan kita pantau dari sini bapak-bapak nasi semangat kalau kita nggak semua. Tapi Pak Bobi semangat. Oke, buat Pak Kades sudah mulai dikit-dikit ini ya Pak. Keberatan. Sayang sekali peluangnya sangat
kecil ya Pak ya. Di sini kita melihat semangat dari bapak-bapak tim berwarna merah biru, tetap semangat. Dan Pak Kades juga oke. Udi dari wasit. Jam istirahat. Tim merah biru semangat dari apa dari pertarungan hari ini, pertarungan semakin sengit dan pemain semakin semua kita melihat dari sini dan apa yang akan terjadi. Oke, kembali main lagi dengan bapak siapa yang dibantu nama bapak itu bapak siapa we. Oke, kembali main dengan bapak bapak Wibi. Apa yang akan terjadi? Hoki di kalong yang kurang lebar. Oke, masih semangat, Pak Badin, Pak Kapolres, Pak Wiwi, Pak Bonas, masih semangat ya. Oke, Pak Badin masih memantau. Oke, Pak Badin masuk, orang ini mulai jalan. Desa ya, kalau jadi Pak Kades ya. Oke, semua ukuran oke. Dan juga kembali dengan Bapak Kapolres dan mereka memperebutkan bola. Dan apa yang akan terjadi? Pak Kades itu mengirim bola sampai ke tanah lupa sama benar ini. Bapak Kapolres yang berjudi itu Pak. Aduh. Oke, oke, sasa aja ya. Dari pihak tim yang juga sana, sasa aja. Oke, apa yang terjadi? Oke Pak, oke, oke, jangan Pak. Oke, bola dikirim oleh Bapak Kapolres. Oke, boleh dikirim oleh Bapak Kapolres. Bapak mirip semua. Bapak Kapolres semua. Dari mana Pak yang rancinya? Oke, boleh mulai ini. Bapak yang mengirim bola. Oke, boleh dengan Pak Jandi. Oke, mengirim bola. Oke, Bapak. Oke, masih semangat Pak, kalian. Oke, Pak Kades kembali memberikan kepada teman yang paling muda di sini. Oke, teman-teman juga masih memberikan bola. Oke, mungkin yang hampir menelunggung. Kita lanjutkan saja. Oke, Bapak nomor 3 terus membawa bola. Akan dibawa kemana ke bola kita ini? Kita akan melihat dengan Bapak. Belum apa-apa loh, belum apa-apa loh Pak. Oke, kembali dengan Bapak Buas. Oke, kembali dioper. Pak Kuat tidak keluar kartu. Pak Erick kembali memegang bola dioper. Pak BS. Oke, dioper kembali dengan Bapak Bobi. Dan apa yang akan terungkap ternyata mengoper. Oke, Pak Wiwi. Oke, kembali Pak Bobi dengan Pak Wiwi sedang bercanda sepertinya. Oper. Oke, Pak Bola. Oper. Terima kasih.